bersua kembali. Saudara, telefilem kekeluargaan berjudul Ikhlas bakal menemui peminat panggung RTM 10 malam ini di TV1. Drama arahan Rahila Ali itu membariskan pelakon terkenal tanah air, antaranya Izu Islam, Datin Diana Daniel, Sheila Mambo, Amber Chia serta pelakon kanak-kanak Jay Nazif dan Dwi Ramitilda. Istimewanya, Ikhlas merupakan telefilm pertama terbitan chef masakan terkenal tanah air, iaitu Chef Zam. Mengakui biarpun baharu dalam dunia penerbitan drama, Chef Zam yang juga terlibat sebagai pelakon dalam telefilm tersebut menjadikan ia cabaran besar buat dirinya. Lain sangat. Dan dia lebih lambat. Macam kalau program masakan, saya pakai 3 atau 4 kamera sekali jalan. Macam kalau drama ni kan, macam ubah kamera lah. Kejap tu nak shot sebelah ni pula. Lain lambatnya, ya Allah. Tapi demi menghasilkan produk yang berkualiti, harum jugalah. Tapi lama-lama saya enjoy, kerana saya belajar benda yang baru. Telefilm ini syarat dengan mesej kasih sayang dan kekeluargaan. Ikhlas ini berkenaan dengan kisah kekeluargaan, kisah pengorbanan seorang ibu tiri, kisah seorang ibu bapa tunggal yang kematian isteri, yang menjaga struggle nak antara kerjaya dan juga antara nak jaga anak, dua orang anak yang sedang membesar, yang sering memberontak. Pelakon utama drama Ikhlas, Izu Islam, mengakui pada awalnya agak sukar untuk membawakan watak sebagai seorang bapa tunggal berikutan tiada pengalaman memiliki cahaya mata. Betul, memang ini satu cabaran yang besar. And firstly, nak say thank you so much pada Chef Zam sebab sudi ambil Izu untuk lakukan watak Umar ni, walaupun dia tahu Izu ni tak pernah ada pengalaman jaga anak apa semua. So inilah dia salah satu cabaran yang Izu kena lakonkan dalam cerita Ikhlas ni. Memang susah macam mana nak carry watak seorang bapa tunggal yang ada dua orang anak ni, sebab Izu sendiri tak pernah ada pengalaman. Jadi cabaran itu sedikit sebanyak ramai juga yang dekat saya membantu bagi-bagi input. Director pun ada banyak bagi input kat Izu macam mana nak carry untuk watak Umar ni. And at the same time, nasib baik cerita ni tidak terlalu heavy. So cerita ni dia very light drama, sesuai untuk semua tontonan, kanak-kanak boleh tengok. And yeah, kena tengok malam ni. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS, menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada penerbit filem dokumentari antarabangsa Poh Si Teng atas pelantikan sebagai Director of Funds Enterprise program di The International Documentary Association, AIDA. Pelantikan itu diumumkan menerusi laman sesawang rasmi AIDA pada 28 Januari lalu bagi menggantikan penyandang sebelumnya, Kerry Lozano. FINAS menerusi satu kenyataan memaklumkan Poh Si Teng merupakan penyelia portfolio pembangunan geran pembikinan dokumentari di pasaran Amerika Syarikat dan global di AIDA. Beliau turut berjaya tercalon di Anugerah Akademi ke-92 Oscar dalam kategori dokumentari terbaik berjudul St. Louis Superman, selain menerima pencalonan di News Documentary Emmy Awards pada tahun 2016. Poh juga berpengalaman luas dalam penerbitan dokumentari di Al Jazeera International serta menyumbang sebagai wartawan di beberapa organisasi media antarabangsa, antaranya di The New York Times, Wall Street Journal, Agence France-Presse dan India Times.